Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa wahidul qahhar wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukuratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jindahu wa azamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada hari ini di tengah panas terik, mari kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ini walaupun kita tengah berada pada sebuah keprihatinan. Kemudian kita tidak lupa mengucapkan salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasanah contoh dan tauladan bagi kita dalam rangka mencapai hasanah di dunia maupun juga hasanah di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita tengah merayakan sebuah kemenangan yang sampainya kita kepada kefitrahan atau kesucian yang merupakan mi'yarul hayah atau ukuran prestasi kehidupan. Momentum yang indah ini justru kita rayakan di tengah-tengah keprihatinan umat manusia yang sedang dilanda wabah penyakit COVID-19. Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan telah merusak sendi-sendi kehidupan, mulai dari keyakinan beragama, terbenturnya pendidikan di sekolah-sekolah, sampai ambruknya perekonomian bangsa. Maka dalam memahami ujian Allah ini, kita semua harus kembali kepada hikmah Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Ahasibun nasu ayatruku ayakulu amanna wahum layu tanyum. Walakadapatanna allazina min qabluhim. Waliyaklamallahu allazina sadaku waliyaklamallahu al-fajirin." Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," padahal mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengetahui siapa yang benar di antara mereka dan siapa pula yang menjadi pemborong atau pendusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata tiada keimanan melainkan selalu dibarengi dengan ujian. Itulah sunnatullah yang tidak bisa kita bantah. Bahkan bukan saja keimanan yang harus dihadapkan dengan ujian, kehidupan dan kematian yang akan menjemput kita juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur."
Allah yang telah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kami siapa yang terbaik amalnya di antara kami, dan Dia Maha Mulia dan Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Oleh karenanya semua sekalian, dengan ujian ini jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah, dan jangan pula pernah berpikir bahwa Allah sedang mengazab kita. Karena selama kita menegakkan perintah Allah dan selalu mohon ampun kepadanya, azab itu tidak akan pernah ada. Jaminan ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, "Wa ma qalallahu yu'adzibuhum wa anta fihim, wa ma qalallahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di dalamnya, dan sekali-kali tidak mengazab Allah akan mereka selama mereka memohon ampun. Surat Al-Anfal ayat ke-33. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang kami muliakan, terkadang kita berpikir kalau memang Allah sayang kepada orang-orang yang beriman, kenapa Allah harus menimpakan wabah corona kepada kita? Sesungguhnya untuk mencari jawaban ini, kita perlu memahami beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'ud, fahabaruni annahu azabun minallah, yuwasu ila man yasha, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min hadin yukau ta'un fayam kusufi baikihi sabiran muhtasiban, ya'lamu annahu la yusibuhu illa maqataballahu lah, illa kana lahu mislu ajarin sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata dia, bahwa saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit menular. Lalu beliau memberitahu saya bahwasanya wabah penyakit menular adalah azab Allah yang dikirim kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak seorang pun yang dilanda wabah kecuali dia berdiam diri di rumahnya secara ikhlas, penuh kesabaran, memohon pahala dari dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini bahwa tidak satu orang pun yang akan kena wabah kecuali orang yang telah ditetapkan Allah sebelumnya. Maka orang seperti ini baginya pahala persis pahala orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, innahu azabun minallahi yuwasi man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin, bahwa wabah adalah azab Allah yang dikirim kepada yang orang yang Dia kehendaki, dan menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dua kalimat ini akan menggugah keyakinan kita, terutama wabah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tentulah kita harus mencari jawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyun nas yasaddul bala'i ya Rasulullah? Balal anbiya'ul amsalu fal amsal." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya ya Rasulullah? Rasul berkata, para nabi dan orang yang sepertinya dan seterusnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menggambarkan kepada kita bahwa semakin sayang Allah kepada kita atau semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang dihadapinya. Ini pula lah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ya ahabballahu ahadan ibtala'ah." Apabila Allah mencintai seseorang, pasti Allah semakin sering mengujinya. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau kita ambil sebuah kesimpulan, maka makna sesungguhnya dari sebuah ujian Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk menghapuskan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita serta seluruh kemaksiatan
yang pernah kita lakukan. Ujian Allah bukan saja dalam bentuk kesulitan atau wabah, tetapi juga dalam bentuk kenikmatan dan kemewahan. Bisa seperti ini dipertanyakan pula kualitas keimanan seseorang. Dalam sebuah dialog dengan para sahabat, Rasulullah berkata, "Zabutiyat alaikum urhum wal faris, ayu qawmin antum." Apabila kerajaan Persia dan Romawi itu berada di bawah kekuasaanmu, manusia macam apa kamu pada waktu itu? Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat, menjawab, "Naqulu kama amara Allah." Kami akan konsisten melakukan perintah-perintah Allah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan al-ghairu dzalik, atau ada pendapat yang lain? Para sahabat diam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, antum tata nafasnya, kamu akan bersaing. Wa antum tata hasadnya, kemudian kamu akan hasad menghasad. Wa antum tata bahurnya, kemudian kamu akan saling marah memarahi. Wa antum tata barra'una, kemudian kamu akan saling bertolak belakang. Dan yang paling tragisnya, wa antum tantoriful masakinil muhajirin, kamu akan menginyakan orang-orang miskin di antara kamu. Wa taza'aluna ba'dahum riqababa, dan kamu akan tempatkan sekelompok orang di atas kudu orang lain. Saudara-saudara, oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, maka berangkat dari kesadaran-kesadaran tadi, maka marilah kita secara terus-menerus memperbaiki iman dan keislaman kita. Sesuai pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imankum biqouli la ilaha illallah." Perbaikilah keimananmu dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Di sisi lain, mari pula kita perbaiki keislaman kita dengan cara masuk ke dalam Islam itu secara takwa.